Halo guys, masih di channelnya Agung Sel Official bareng Wawa Ogi di sini. Hari ini saya akan bahas mengenai Oppo A74 dan Oppo A74 5G. Kenapa? Karena saya yakin teman-teman semua juga penasaran untuk perbedaan antara Oppo A74 dan Oppo A74 5G ini. Apakah perbedaannya hanya dari segi sinyalnya saja ataukah ada perbedaan-perbedaan yang lain? Nah, untuk teman-teman semua yang penasaran, makanya tonton terus videonya. Nah, sahabat Agung, sekarang kita langsung aja untuk jelaskan perbedaan antara Oppo A74 dan Oppo A74 5G ini. Nah, untuk perbedaannya, sekarang kita akan bahas dari bagian depannya dulu. Untuk bagian depan Oppo A74 dan Oppo A74 5G ini memiliki 3 perbedaan. Yang pertama terletak pada ukuran layarnya. Untuk ukuran layarnya, Oppo A74 5G ini menggunakan ukuran layar 6,49 inch, sedangkan Oppo A74 menggunakan ukuran layar 6,43 inch. Jadi mereka memiliki selisih 0,6 inch saja. Nah, adapun untuk perbedaan yang kedua, dari bagian depan Oppo A74 dan Oppo A74 5G ini terletak pada jenis panel layarnya. Karena untuk panel layar Oppo A74 sudah menggunakan panel layar AMOLED, sedangkan Oppo A74 5G belum menggunakan panel layar AMOLED. Nah, untuk perbedaan yang ketiga dari Oppo A74 dan Oppo A74 5G ini terletak pada refresh rate-nya. Karena untuk refresh rate Oppo A74 5G sudah menggunakan refresh rate 90Hz, sedangkan Oppo A74 menggunakan refresh rate 60Hz. Nah, itu untuk perbedaan dari bagian depan Oppo A74 dan Oppo A74 5G. Sekarang kita beralih untuk membahas perbedaan Oppo A74 dan Oppo A74 5G ini di bagian belakangnya. Nah, sekarang kita jelaskan untuk perbedaan di bagian belakangnya. Untuk di bagian belakangnya, Oppo A74 dan Oppo A74 5G ini memiliki perbedaan dari jumlah kameranya. Karena untuk jumlah kamera, Oppo A74 5G ini menggunakan quad kamera, sedangkan Oppo A74 menggunakan triple kamera. Oppo A74 5G memiliki ultra wide kamera, sedangkan Oppo A74 tidak memiliki ultra wide kamera. Tapi untuk teman-teman semua jangan khawatir, karena untuk resolusinya mereka sama-sama menggunakan resolusi kamera utama 48 megapiksel untuk kamera belakangnya. Untuk kamera depannya menggunakan 16 megapiksel. Nah, sekarang kita beralih lagi untuk membahas perbedaannya dari segi dapur pacunya. Nah, untuk dari segi dapur pacunya, Oppo A74 lebih unggul karena dia sudah menggunakan SoC Snapdragon 662, sedangkan Oppo A74 5G hanya menggunakan SoC Snapdragon 480. Tapi mereka sama-sama didukung dengan RAM-ROM yang sama, yaitu 6/128GB. Nah, sekarang kita beralih lagi untuk membahas perbedaan dari segi baterainya. Untuk dari segi baterainya, mereka sama-sama menggunakan ukuran baterai yang besar, yaitu 5000 mAh, tapi perbedaannya dari segi sistem pengecasannya. Untuk sistem pengecasannya, Oppo A74 menggunakan sistem pengecasan 33 watt, sedangkan Oppo A74 5G hanya menggunakan sistem pengecasan 18 watt. Jadi untuk sistem pengecasannya lebih cepat Oppo A74. Nah, sekarang kita beralih lagi untuk membahas dari segi fiturnya. Untuk fiturnya, Oppo A74 5G memiliki NFC, sedangkan Oppo A74 tidak memiliki NFC. Nah, untuk sistem penguciannya juga di sini mereka berbeda. Untuk sistem penguciannya, Oppo A74 menggunakan sistem penguncian fingerprint di layar, sedangkan Oppo A74 5G hanya menggunakan sistem penguncian side fingerprint. Nah, untuk harganya pun tentunya mereka berbeda. Untuk harganya, Oppo A74 dibanderol dengan harga 3.499.000 aja,
Sedangkan OPPO A74 5G dibanderol dengan harga Rp3.699.000 aja. Nah, di sini teman-teman semua tinggal tentukan mau memilih OPPO A74 dengan performa yang cepat atau OPPO A74 5G dengan sinyalnya yang sudah 5G. Nah, yang pastinya teman-teman semua yang ingin dapatkan kedua handphone ini jangan lupa belinya hanya di Agungsel karena barangnya sudah ready. Nah, untuk teman-teman semua yang di luar Tasikmalaya juga bisa dapatkan OPPO A74 dan OPPO A74 5G ini di Agungsel dengan cara online. Teman-teman semua boleh chat WA ke Agungsel. Teman-teman semua juga boleh DM ke Instagramnya Agungsel. Ataupun teman-teman semua yang senang berbelanja ke toko online, teman-teman semua juga bisa dapatkan OPPO A74 dan OPPO A74 5G ini di Agungsel karena Agungsel sudah tersedia di dua toko online, yaitu ada di Tokopedia dan ada di Shopee. Jadi sekali lagi untuk teman-teman semua yang ingin dapatkan OPPO A74 dan OPPO A74 5G ini, jangan lupa belinya hanya di Agungsel karena Agungsel termurah, terlengkap, dan terpercaya. Terima kasih. Jadi Agungsel.